Hey, what's up? Welcome back to LB Channel. Kembali lagi bersama gua, Rio Anugrah. Ya, hari ini gua akan membuat video. Video itu adalah video jadwal untuk kalian semua, untuk pemula dan semuanya. Ya, di video ini akan menjelaskan gimana jadwal hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Satu minggu sama satu minggu, dan apa aja gerakan yang harus diambil. Ingat, tonton dulu dan ingat subscribe, like, and share, oke? Ya, kalian bisa lihat lightingnya, kedip-kedip-kedip. Itu menandakan semangat gua. Asyap! Ya, hari ini gua akan langsung memperagakan gerakannya untuk hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan seterusnya. Ya, hari pertama kita ambil 3 gerakan push up. Untuk pemula kelas easy, kita ambil 3 gerakan push up. Itu benar-benar basic banget. Kenapa aku bilang 3 gerakan push up, gue bilang 3 gerakan push up? Karena itu kunci kekuatan, kunci power sukses kalian untuk melakukan semua gerakan. Ya, jadi kita mulai dari lebar, standar, diamond push up. Ya, mari kita mulai. Kita ambil yang lebar dulu. Untuk pemula, kelas yang lebar, kalian ambil 5 repetisi kali 2 aja. Itu udah cukup. Kalau kalian bisa memungkinkan lagi, bisa ditambah lagi, menyesuaikan repetisi sesuai kemampuan kalian. Dan itu gerakan kedua ada standar push up. Seperti ini gerakannya. Ya, sama juga untuk di standar push up kalian ambil 5 repetisi kali 2 set aja. Udah gitu ada diamond push up. Nah, diamond push up sama juga yang kayak tadi. Seperti ini. Ya, untuk repetisi di diamond push up sama 5 reps 2 set. Nah, seperti itu. The next day. Hey, what's up? Kembali lagi. Ya, ini adalah masuk ke hari kedua untuk kelas pemula. Kelas easy, bro. Ya, jadi kemarin yang gua ambil video tadi itu adalah hari Senin untuk yang pemula. Ingat, hari Senin ambil repetisi seperti itu. Nah, untuk hari kedua kalian bisa lanjut ke hari Selasa. Boleh, kalau kalian masih kuat, boleh di resin dulu, lanjut hari Rabu. Nah, untuk yang lebih bagus sih di resin dulu aja, gak masalah. Tapi mau lebih bagus lagi, dilanjut aja ke hari Selasa. Ya, berhubung gue langsung buat lanjut videonya. Ini adalah hari Selasa sekarang. Ya, kita akan meningkatkan untuk di rep. Repetisinya ya, di repetisinya. Tadi ada gangguan, sorry. Ya, kita lanjut seperti biasa yang tadi. Seperti kelas yang pertama, 3 gerakan push up aja. Tapi ingat, repetisi ditambah dan setnya ditambah juga. Oke, kita mulai. Sama juga sih gerakannya yang tadi itu aja. Lebar. Ya, itu lebar. Yang kali ini kita ambil repetisinya. Repetisinya 10 ya. Untuknya tetap 2. Untuk kali ini tetap 2 set. Ya gitu, sama juga biar gua gak peragain lagi, biar gak berdelay-delay videonya. Sama untuk di standar, di diamond sama, cuman ingat tingkatin repetisinya 10 reps 2 set. Oke? Boom. The next day. Ya, what's up? Welcome back to ya, what's up? Welcome back to Rio Anugrah. Ya, kembali ke hari ketiga untuk kelas pemula. Ya, kelas easy, bro. Ya, kembali lagi bersama gua. Sekarang kelas pemulanya kita ambil sama kayak tadi lagi, 3 gerakan push up. Cuman untuk repetisinya kalian tingkatin lagi, oke? Okay? Untuk di hari ketiga kalian bisa ambil repetisi
ya nggak banyak-banyak, 15 aja. Oke, di hari ketiga, kenapa gue bilang 15? Biar ningkatin seberapa power kalian bertambah, seberapa power kalian bisa meningkat seperti itu. Ya, gue peragain lagi, oke? Untuk di lebar, standar, sama diamond. Untuk di hari ketiga, usahain kalian langsung ambil itu semua, oke? Seperti ini. Ambil 15. Ready? Ready. Seperti itu tadi, berhubung dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga like-nya kurang bagus, berkedip-kedip, ingat karena semangat gua asik. Iya. Kalian bisa kolaborasiin jadwal itu. Saran gua sih untuk pemula yang kelas easy 3 hari aja cukup. Udah gitu rest 2 hari, lanjut lagi 3 hari lanjut seperti itu. Gerakan pertama, gerakan kedua, ya. Udah gitu ulang lagi selama 2 minggu udah cukup. Setelah itu akan ada next level ya, masuk ke level medium. Ya, ditunggu, oke, okay? Level mediumnya. Ya, seperti itu tadi videonya. Ingat, kalian bisa coba itu dulu. Selama 2 minggu udah cukup. Karena apa? Selama 2 minggu latihan aja udah buat kalian jadi kuat. Ingat, optimis itu kunci suksesnya. Udah gitu, tunggu video selanjutnya untuk level mediumnya. Untuk yang memang baru terjun di dunia workout, dunia kalistenik, kalian bisa tonton dan simak terus videonya, oke? Okay? Sebelum itu, sudah berulang kali gua bilang, ingat, like, comment, and share. Dan gitu, ingat tanda loncengnya, oke? Okay? Bye. Brian Little Man.